Okay, hello guys. So, selamat kembali ke Anomaly Dream Physical. Okay, so, hari ni kita ada launching album untuk Syed Idol dan Sam Singa Berusuh. Jaga-jaga Cik Salmah. Okay. So, kita tengok dulu macam ni diorang punya barang semua. Okay. Tepat untuk ni. So, ni lah gelap sebab aku dekat belakang lighting kan. Dekat depan lighting. So ini album dia. Okay, so kita dalam. Dalam ni dia buat macam, tak sure macam buku ke lah. Okay, ini so ini dalam dia. Okay. Sini dia macam dia buat vinyl ke lah. Yang ni poster orang. So ini back cover dia. Dia ada 7 track list. So kira dia punya duration dalam 17 minit lah, 17 minit something. So kalau tak sure sama ada the hidden track ataupun the apa, bonus track ke apa ke, tapi ada 7 track sekarang ni. Okay. So selain tu kita dapat juga free gift. Dia dapat stiker orang dan juga poster. Ini poster dia. Okay, diorang ada consist of okay, me, Alom, Ija dan Mai. Amai, sorry. So, berunding back. Poster sama juga. Sama macam dalam album. Dah ada lirik diorang. Hello, what's up guys. So macam yang dikata semacam tadi, so aku baru pergi ke launching album untuk Syed Idol dan Sam Singa Berusuh dengan title dorang Jaga-jaga Cik Salmah. Okay, so macam mana? Okay, so album ni bukan dia dirilis pada hari ni. Hari ni which is 22 Ogos 2020. Okay. Okay, dia orang dirilis dekat Angkasa Event Space pada jam, dia bermula pada 2 petang. Okay. So album ni dia ada, kejap kita check dulu dalam dia. Sebab tadi aku rasa kat video tu tak apa sangat. So ini dia punya cover depan. Belakang ada gambar orang dengan track. Dan ni dia buat macam iklan tau. Kalau Abang Basan dulu ni iklan macam ni, tapi iklan dia orang ni dia tukar dengan lirik. Okay, so ini gambar dalam dia. Ada gambar juga, ini CD. Okay. Okay, so macam yang aku cakap tadi, album ni aku expect duration dia, aku yang kira ikut track dan track luar ni lah, kira track dia ada 17 minit 17 minit something, dekat 18 minit juga lah. Okay, tapi masa diorang inform masa perform tu, kiranya dalam ni ada 2 hidden track. Which is sekejap aku tengok tajuk. Pergi ke kedai ke kedai runcit. Ke kedai runcit dengan lututku ada cicak. Okay. So aku dah dengar orang 2 hidden track tu, bagi aku kira dia menarik lah. So dorang ni, ni merupakan satu band project Mi Kepau dengan juga Alun Zip Bila. Okay, so dia yang menarik dekat sini sebab ini juga aku rasa macam sama dengan diorang ke lah. Ini diorang ni merupakan first rockabilly band Malaysia yang apa, yang kita orang tahu lah, yang aku tahu semua. Sebab tak pernah dengar lagi ada rockabilly band kat Malaysia ni. Sebab macam yang diorang kata pun, diorang sini susah nak cari reference untuk local band. Okay.
nak cakap apa. Okay, so diorang punya ni, bagi aku apa yang menarik dekat diorang ni adalah bukannya dekat vokal 2 tu, sebab macam vokal 2 tu kita dah tahu Along punya vokal macam mana, Mi punya vokal macam mana. Tapi apa yang menarik dekat Sarip Dol ni, bagi aku dia menarik dekat double bass, which is yang diorang punya bandmate tu nama Amai. Maka rasa yang buat dia menarik tu adalah kat permainan si Amai tu. Sebab macam mana, aku jujurnya aku tak sangka double bass boleh buatkan bunyi macam tu, bunyi rockabilly yang dia tu kuat lah. Macam okay, kalau korang tahu Johnny yang apa, kebili lain yang sekarang ada, yang aku tahu cuma Johnny Pandora. Tapi Johnny Pandora punya, diorang punya memang betul rock and roll dan rockabilly. Kalau korang dengar memang diorang punya arrangement lagi heavy. Tapi untuk Sadiq Bro ni, diorang punya arrangement lagi, arrangement diorang macam ringan je. Diorang punya lagu-lagu pun dia macam tadi pergi kedai, lepas tu ditukar cicak, lepas tu ni Potong Saga dan Cik Salma, memang tak heavy pun. Kini macam cakap, kiranya kau tak perlu nak susah-susah faham apa muzik diorang. Okay, dia menarik jugalah. Sebab hari ni aku beli tiket yang harga RM50 untuk masuk dalam, dapat sekali CD dan juga dapat free gift. So ini free gift dia. Dapat stiker dan juga poster. Jadi poster dia, okay, ni gambar dorang. Okay, belakang dia sama macam dalam album lah. So bagi aku worth it lah RM50 tu. Walaupun dia macam lah, kalau korang pergi gig biasa dan RM20-RM30 je kan untuk tiket masuk. Tapi sebabkan apa, sekarang kan sekarang diorang dah terpaksa jalan dengan online, so tiket mahal. Bagi aku even macam tu pun dia worth it lagi lah. Okay, dia menarik dekat Sarip Dol ni sebab kalau kau tengok dia punya, dia macam cakap, kalau orang yang tak explore muzik ni, diorang akan kata okay Mas Do ni, Sarip Dol ni macam nak tiru Mas Do. Tapi bagi aku diorang dua ni memang blender. Sebab Mas Do dia lebih ke arah kiblat dia orang ke arah pop ye. Ini diorang memang ke arah rockabilly, macam Chuck Berry semua kan. Macam kalau korang dengar Mas Do sekarang ni diorang punya bunyi lebih ke arah tahun 60, which is tahun memang tahun pop ye. Tapi untuk Sarip Dol, diorang memang ke arah bunyi-bunyi tahun 80-70 macam tu lah. Aku tak sure lah, Bishera. Tapi diorang memang dah ke tahun yang lagi ke depan daripada Mas Tu. Bukan cakap Mas Tu bawa muzik dengan zaman. Tak, maksud aku diorang dua ni bukan dua entiti muzik yang berlainan. So memang orang tak boleh nak kata muzik diorang sama. Macam tak boleh nak kata diorang Mas Tu wannabe, tak boleh. So dia menarik lah bagi aku dekat album ni. Sebab aku pun cakap, korang kalau korang dengar, korang beli, korang try dengar apa ni diorang punya ni kat double bass tu, memang itu bagi aku itu merupakan satu kelainan yang utama dan juga something new lah dekat diorang ni. Sebab okay, Along dah main stoner rock, Mi dah main rock and roll kan, diorang kira macam muzik yang rancak, kemudian nak bawa lagi berapa bass. Bagi aku dua benda ni meletup lah, kira kebum lah, memang wow. Okay, so itu je aku nak cakap pasal album diorang. Okay, so kalau korang rasa rasa ada apa-apa yang kurang, korang just komen kat bawah. Kalau korang nak request apa-apa album,
just letak komen di bawah, nanti apa aku akan baca, aku try penuhi apa korang nak. Okay, so jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Terima kasih tengok sampai habis. Kita jumpa lagi next video. Okay, terima kasih.